Krim nih dengan kreasi ada pisangnya. Pisang kesukaanku. Nanti Kesa icip-icip ya kalau udah jadi ya. Tadi kan krim Kesa di tepung nih. Nah, kita akan membuat gantinya jos. Nah, di langkah awal ini kita akan menyiapkan bahan-bahannya. Apa saja bahan-bahan dari banana split? Yang pertama ada apa, Nak? Ada apa? Permen coklat. Oke, permen coklat. Nah, ini ada topping strawberry sebagai pelengkap. Ini pisang. Ini ada meses buat finishing nanti. Lalu ada seperti coklat juga buat finishing nanti buat topping. Nah, kita lanjut ke langkah selanjutnya ya guys ya. Langkah selanjutnya adalah setelah bahan-bahan sudah siap, kita akan mulai ke proses. Prosesnya bagaimana? Nah, pertama-tama ini ya guys ya, pisangnya dikupas. Ini pisangnya dikupas. Belah menjadi dua. Ini pasti enak, Pak. Iya. Lagi seger ini. Seger dan dingin. Setelah itu, pisang nanti kita akan taruh di sini. Ditaruh di piring, kita lanjut dikasih es krim. Es krim kesukaanku. Wow. Alpukat guys ya, sama coklat. Iya. Ini coklat dan alpukat. Iya. Oh iya iya iya. Nah, setelah itu kita beri kaca permen. Permen coklat. Kesya pasti suka nih.
Iya kan? Iya, aku suka pisang, es krim sama permen coklat. Iya. Setelah itu kita kasih meses. Wah, meses. Desa suka banyak, bos sedikit. Banyak pak. Banyak. Ada pak. Oke. Wah enak nih. Setelah itu kita beri strawberry. Strawberry. Topping strawberry. Taruh strawberry di mana ya pak? Di atasnya ke. Di atas. Di atas pisang sama es krim. Jadi double. Setelah itu terakhir nih kita beri coklat. Rame pak. Iya, biar lebih endulita. Ini ya, ini adalah finishing dari banana split. Nah, ini tadi sebagai ganti es krim Kesia yang satu ya, nah, nanti dimakan ya, Kesia. Ya.